Saya dari Jawa aja, guys. Oke. Si bejeger gede teman ya, Mbah? Iya. Ireng ya, Mbah? Ireng. Ada punya tanduk di situ coba. Dia mati. Ini ya, Mbah? Iya. Ini ya dijelas ya, tapi aku melihat aduh di pohon kelapa. Di pohon kelapa, Mas. Kenang pohon kelapa, Brit. Oke, di pohon kelapa, Brit. Kok kelapa kayak bejeger gede banget. Reset. Fokus ya, guys. Aduh, ngeblur baik. Coba ambil gambar yang ada di lurus tembok itu. Oke. Okay. Ya, lurus tembok. Oh, sini ya, Pak. Ah, sela-sela okay, ya. Coba. Oke. Okay. Oke. Okay. Ush, mantep banget, Brit. Ya. Itu selalu muncul. Selalu kemunculan di situ. Oke, siap. Bentar, batok fokusin. Ada itu ya. Seperti kuntilanak lagi di sini ya. Seperti itu ya. Benar, Mbak. Asap ya. Kita fokusin. Warnanya seperti asap ya, guys. Assalamualaikum. Op. Oh iya. Sisit masjid, Mas. Itu, guys. Fokusin ngisor-ngisor, ya. Mas. Ngisor, Mas. Ya. Oke, mantep, teman-teman. Dia belum mau padat, Mbah. Di atas itu. Nih. Ngisor-ngisor, oke. Ngisor. Banyak iwa kayak grup. Ini sudah kami padatkan ya. Coba diamati dengan baik. Jelas sekali ya, Mbah. Siap, ya. Mbah. Di atas ya. Tercari. Dia itu enggak mau padat dia ya. Dari bawah sampai atas dia berbaju putih. Dia tidak napak tanah, tapi muka dia kelihatan. Iya, benar. Itu pocong pocong keluar muka. Oh iya, oke. Situ, oke. Dipahami, Mas. Madep tembok. Oke. Madep tembok. Ini jelas banget, Brit. Oke. Mukanya muka kosong. Iya. Oke. Muka kosong ya. Muka kosong dan masih sedakep, oke. Muka kosong. Di kameraku jelas banget ya, teman-teman, oke. Saya suruh pergi lagi. Oh aja. Iya. Dia tidak mau lama-lama di sini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Ya. Itu kalau bau pandan itu artinya apa ya, Mbah Kosim? Biasanya itu. Itu nanti tanyakan sama Kang Alis ya. Oh, gitu. Iya. Itu petang apa? Setahunya aku kalau bau pandan itu sosok bisa pocong, bisa kunti. Itu ya, kunti ya, Mbak? Iya, betul. Gurih ya, guys? Tapi jelas. Tapi kurang amat. Tapi kini ngusung-ngusung, kini jelek, kayak deteksi anak. Kayak kamar anak petang banget. Teman-teman coba bagi yang indigo atau bukan indigo juga nggak apa-apa, boleh komen, barangkali bisa lihat sesuatu ya. Mbak, di
tukang uji sedang mengamati ya guys. Di sana ada. Oh iya Pak. Ada di sini ya Pak. Ada enggak Pak? Belum terserempak saya. Itu masih Mama. Masih bayangan saja mungkin itu. Iya masih kamuflase dia Mbak. Iya masih bayangan saja. Harap sela-sela pohon, sela-sela pohon pisang. Oh iya. Alah, kenok Mbak. Bisa kan? Cek ya. Cek. Kenok Mbak. Ya, rengano ngesut pada waktu. Kenapa sih kenok apa? Kenok punya Kang Uji kenok ya guys. Nih. Kameranya nggak kuat. Itu masih apa? Jalan tapi dia udah. Iya. Oh udah kenok. Udah kenok. Punya Kang Uji tidak mampu kenok, kameranya ya, itu. Kebetulan saya tadi udah bismillah dulu guys, jadi nggak kenok. Iya. Oke guys kita coba stengerin. Iya. Ada yang lempar guys. Ini kita coba beberapa menit lagi ya guys. Ada sesuatu ya di dalam air ya guys. Ikan. Dua. Oke, apa gini kan ini? Tadi yang ada di pohon kelapa ini sudah tertangkap belum mas? Iya, yang kelapa lagi. Gede tadi Mbah. Gede ya. Ini gede banget. Soalnya yeah. Kita gede banget di sini Mbah. Gede ya. Oke ya. Oke. Di sini kita. Terima kasih ya. Tadi Kang Uji sempat kameranya nangkep ya guys di pohon kelapa ini ada sosok hitam ya guys. Iya. Saya sedang mencoba. Merasakan di sini ya guys, barangkali ada yang mau muncul lagi gitu. Ada satu penunggu di sekitaran di kolam ya Mbah. Tanah ini. Oh di tanah. Nah, ada satu penunggu di tanah. Belek. Belek kok. Blur. Mas, non? Blur. Kok blur ya? Gimana Mbak? Mungkin sempat patah kameranya. Ya. Ternyata di sini ada sosok penunggunya ya Mbak. Ada sosok penunggunya ya. Di sini ya, Insya Allah mereka pun gaib itu baik dan sangat menolong kepada lingkungan. Oh, malah. Pada Tuhan punya lokasi ini. Oh gitu ya. Iya. Sosok hitamnya ya Mbak. Ya, betul. Rosa Iglesias Gon. Telat Om. Oh iya, telat sekali ini. Kita udah dari tadi ya. Sosoknya. Kasih tahu teman-teman biar nonton. Ini kita mau direk ya, teman-teman. Kita mau direk merekam ya. Nih, di depan nih. Hitam-hitam jelas banget. Miring-miring, ngintip-ngintip rambutnya, Brit. Ini rambutnya Brit ya. Jelas ya, teman-teman, guys. Bang Rizky ini ngaringnya lagi, Bang Rizky ini. Aku ini mau direk ya, kita mau rekam ya ini. Coba gak diredupin sih? Kalau terlalu terang? Bisa ketangkep, di kamera aku bisa ketangkep. Gak terlalu kelihatan. Nih mas. Dia miring-miring nih mas. Kayak rambutnya. Ya para pemirsa, kita di sini tidak mengganggu. Ireng ya. Kita tidak mengusik dan tidak mengganggu. Ireng ya. Jelas ya. Disung coba saja. Disung mas. Sudah ingin tahu ngeblur. Saja ngeblur panjang ngeblur apa saja yang ada ya. Oh ya di sini ya. Ireng. Dia ndengundur kok rambutnya agak panjang ya Mbah. Di ya, sini betul, ya Mbah. Betul. Yang ini. Oke, siap ya jelas ya. Oke. Kita ini posisi lagi di zoom ya teman-teman ya. Ini zoom ya. Nih. Itu zoom. Oke. Mantap, Bret.
Kalau aku sendirian pasti melayu di nubruk dia. Wis ngeblur wis. Jangan takut ngeblur, dia sudah pergi, sudah tidak mau lagi. Oke. Kalau ngeblur tandanya pergi ya, Mbah. Tidak mau lagi. Dia pasti menyerang kita juga. Nah. Ya, kok sekolah nanti ngerasa kenapa nih? Ya. Terima kasih ya para pemirsa ya. Oke, untuk guys, kita kembali ke basecamp ya. Hari waktu sudah cukup lama ya, guys. Karena seperti ini menguras tenaga juga ya, guys. Saya juga kasihan sama Pak Ustaz. Kasih. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang part kedua udah kelar. Tadi pertama udah hujan, terus sekarang dilanjut lagi udah selesai. Dan teman-teman Terawang Baik Nusa Kambangan, tunggu episode selanjutnya di lain tempat ya teman-teman. Terima kasih dan minta dukungannya dan subscribe-nya, like and komennya teman-teman. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.